Hai guys, welcome to my channel. Gila udah lama banget aku nggak post upload video lagi di YouTube. I'm so sorry, tapi finally I'm back. I hope kalian masih ingat sama aku dan kalian masih nonton video aku. Anyway, hari ini aku pengen react to TikTok videos. Video ini viral banget di TikTok. Aku udah sering banget lihat video-video seperti ini dan aku merasa ini bakal bermanfaat banget buat kalian karena di aku juga sangat bermanfaat. So I thought why not just share it with you guys juga. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Jadi video yang aku mau kasih ke kalian ini adalah video TikTok yang sering banget muncul di timeline aku mengenai body care products untuk mencerahkan daerah-daerah gelap di badan kita, di kulit kita. Dan menurutku ini perbedaan before and afternya tuh gila banget, kayak benar-benar amazing banget. Makanya aku langsung bikin video ini karena aku tahu kalau di Indonesia tuh banyak banget orang yang insecure sama kulit gelap, either daerah ketiak yang gelap atau daerah selangkangan atau daerah siku, lutut. Dan aku pun tahu rasanya karena aku pun pernah mengalaminya. Tapi sekarang untungnya udah jauh lebih membaik, udah jauh lebih cerah daerah-daerah badanku yang itu karena aku nonton video ini. Jadi ini langsung aja ya aku kasih lihat videonya. Gila guys, kalian lihat sendiri kan perbedaannya, benar-benar beda banget. Dari tadi lututnya itu kayak gelap banget banget dan ada luka. Terus pakai ini sekitar 2 mingguan langsung membaik banget, jauh lebih cerah. Terus setelah pakai produk yang di video ini, setelah 2 mingguan, lututnya benar-benar jauh lebih cerah. Kalian lihat sendiri, aku bakal taruh fotonya aja ya, yang before-nya di sini, yang after-nya di sini. Ini aku izin stitch ya. Ini dari videonya Kak Gladys Alexandria. Dan pas aku lihat videonya aku ya benar-benar amazed banget. Masa satu produk lokal bisa memberikan efek sedrastis ini. Akhirnya aku ya otomatis aku tertarik banget dan aku coba. Produknya itu dari brand lokal namanya Noera Skincare dan nama produknya itu adalah Noera Skin Lightening Cream. Tapi sebelum aku jelasin lebih detail tentang produknya, aku mau kasih kalian satu video lagi dari TikTok. Aku izin stitch lagi. Ini dari videonya Kak Alfa Ratita 14. Kalian lihat ini, aku sambil lihat ya di bawah ini. Gila guys, ini perubahannya juga aku sampai kaget banget pas lihat ini. Cuman pakai satu produk lokal loh, bayangin. Dan produknya itu affordable banget menurutku ya. Di bawah 100.000, mantep banget, gila-gila. Dari yang day one-nya segelap ini siku tangannya sampai menjadi seperti ini setelah hampir 1 bulan. Siapa coba yang enggak tertarik? Jadi ya intinya kedua orang yang dari video TikTok itu pakai produk lokal dari Noera Skincare. Nama produknya itu adalah Noera Skin Lightening Cream dan aku pun akhirnya teracuni. Aku pun juga pakai dan aku udah pakai hampir 2 bulan dan guys, let me tell you, buy this product right now, sekarang ini beli please guys, bagus banget, aku suka banget, but I just wanna say betapa bagusnya produk ini guys, please, this is local brand, can you guys imagine, aku sampai punya stok sebanyak ini, karena memang sebagus itu aku udah habisin 2 botol, dia memang botolnya itu sebenarnya lumayan kecil, dia cuma ada 15 mili di dalam satu botol, harganya itu 89.000, menurutku harganya masih sangat amat affordable di bawah 100.000, walaupun memang isinya gak terlalu banyak, tapi ini tahan lama banget, satu botol itu kalau di aku habisnya sebulanan. Jadi menurutku worth it banget, worth every penny. Ya sebenarnya tergantung pemakaian kita sih. Ada orang yang pakai sebulan baru habis, ada yang 2 bulan baru habis. Kalau di aku sebulan, kurang lebih sebulan lah habis. Aku udah pakai ini 2 bulan, jadi ya 2 botol habis. Dan itu aku pakainya bener-bener banyak banget. Aku pakainya enggak irit-irit, terus aku pakainya sering banget sehari 2-3 kali dan aku beneran merasakan efeknya. Sebenarnya udah ketahuan banget sih dari kandungan-kandungannya kalau ini tuh fungsinya benar-benar untuk mencerahkan kulit. Dia ada kandungan niacinamide. Niacinamide itu kan adalah vitamin B3 dan niacinamide itu kan memang kandungan yang sering dipakai di skincare yang untuk memudarkan bekas jerawat, mencerahkan kulit, meratakan warna kulit. Jadi pas aku tahu ada kandungan niacinamide, aku sama sekali enggak kaget. Justru memang harus ada kandungan seperti itu. Dan next line itu dia ada kandungan vitamin C, which vitamin C itu adalah kandungan favorit aku untuk mencerahkan bekas jerawat. Kalau di kulit aku itu sangat amat manjur, sangat amat ngefek untuk memudarkan bekas jerawat, mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, ngefek banget. Di kulit teman-temanku yang aku saranin vitamin C products juga kerasa banget efeknya kata mereka. Jadinya kayak nggak kusam, lebih cerah, lebih sehat kulitnya karena vitamin C. Tapi selain itu dia ada kandungan tambahan lain, yaitu dia ada fermented ingredients, yaitu galactomyces. Galactomyces itu juga sering banget ada di skincare products untuk kulit wajah. Terus dia juga ada kandungan Centella Asiatica, di mana Centella Asiatica tuh bagus banget untuk menenangkan kulit, calm our skin, soothes our skin. Jadi menurutku semua kandungan-kandungan di dalam produk ini tuh bagus banget, cocok untuk daerah ketiak menurutku. Aku pakainya kebanyakan di daerah ketiak soalnya karena kan dia bisa menenangkan biar kulit ketiak kita nggak iritasi, terus dia bisa mencerahkan. Dan sebenarnya banyak orang yang
kayak kurang suka sama produk ini karena dia ada ke white cast. Dia memang meninggalkan sedikit white cast, tapi honestly menurutku itu malah bagus. Aku malah suka, sejujurnya aku malah suka banget dia meninggalkan white cast. I don't know why, I just like it. Kayak pas habis pakai tuh langsung kerasa cerah aja. Dan benar-benar setelah aku pakai hampir 1 bulan, kayaknya 3 mingguan atau sebulan deh, aku lupa. Pokoknya kurang lebih 1 bulan, itu benar-benar kerasa banget perbedaannya. Jujur aku belum pede banget untuk show ke kalian ketiak aku sekarang, tapi aku bakal show siku aku aja karena aku memang dari dulu insecure banget sama ketiakku, tapi aku merasa udah jauh lebih cerah semenjak pakai ini. Dan aku bakal tetap terus beli ini banget. Aku bakal stok ini kayak 5 sekali beli karena memang menurutku ini bener-bener bagus. Dan aku pun bahkan rekomend ke keluarga-keluargaku juga, cuman karena aku nggak berani show kalian before and after ketiakku, jadi mendingan aku share aja ke kalian siku aku before and afternya setelah pakai ini selama hampir 2 bulan. Honestly aku nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang produk ini karena menurutku bagus banget. This is 10 out of 10 menurutku. Dan kalau kalian sering main TikTok dan kalau kalian perempuan, harusnya kalian sering banget lihat ini di timeline kalian, di FYP kalian. Tapi ya sebenarnya intinya produknya itu adalah untuk mencerahkan kulit, cuman dia juga bisa untuk melembutkan lipetan-lipetan kulit yang gelap sama kasar. Terus dia juga bisa alusin kulit yang kasar, yang gak rata, terutama kan di bagian ketiak. Biasa kalau kita sering cukur atau sering cabut tuh kayak ada kayak apa ya, brindle-brindle gitu loh. Gimana ya, aku susah jelasin, aku bakal taruh fotonya aja di sini. Nah kayak gitu. Nah ini tuh bisa membantu untuk smoothen out kulit kita yang kasar itu. Terus dia juga bisa untuk angkat sel kulit mati, memudarkan bekas-bekas luka. Kalau misalnya kalian ada luka di tangan, luka di kaki, luka di badan, kalian pakai ini aja sering-sering 3 kali sehari dalam 1 bulan pasti bakal kelihatan banget perbedaannya. Aku kerasa perbedaannya tuh setelah 2 minggu pertama. Iya, 2 minggu pertama aku pakai baru lumayan banget kelihatan efeknya, tapi setelah sebulan bener-bener kelihatan banget efeknya. Terus kalau misalnya kalian punya tekstur kulit ayam, ini juga bisa membantu untuk halusin kulit tekstur ayam itu. Pokoknya kalau kalian punya kulit yang pori-porinya hitam, kasar, kotor, gelap, ini bisa bantu untuk bersihin biar lebih cerah, lebih bersih. Terus produk ini kan banyak antioksidannya, jadi baguslah, beneficial banget untuk kulit kita. Dia aman banget, bahkan untuk bumil atau busui pun boleh banget. Karena setauku, biasa kalau misalnya kita lagi hamil atau pas setelah hamil tuh banyak daerah-daerah kulit kita tuh yang jadi gelap banget. Karena aku punya cici yang udah pernah hamil dan mereka juga bilang ketiak mereka tuh jadi jauh lebih gelap pas mereka hamil. Nah kalau misalkan lagi hamil boleh banget pakai ini aman, udah BPOM, pokoknya safety-nya udah terjamin aman. Oke, tapi sebelum video ini berakhir, aku bakal kasih lihat ke kalian, aku bakal review sedikit tentang teksturnya. Sebenarnya aku jarang banget bikin video review kayak gini, tapi menurutku ini bakal sangat bermanfaat buat kalian perempuan. Aku tuh dari dulu insecure banget sama ketiak aku dan ini sangat amat membantu. Oh ya, selain pakai krim ini, ada satu hal lagi yang perlu kalian pakai kalau misalnya kalian mau lebih efektif lagi mencerahkan kulitnya. Please scrub bagian ketiak kalian kayak 2-3 hari sekali, seminggu 2-3 kali. Itu benar-benar ngefek banget di ketiak aku, jauh lebih cerah, gila. Dari yang tadi aku gak pernah scrub, terus pas aku sering scrub selama hampir setahun ini, itu benar-benar membuat perubahan yang sangat amat drastis. Ditambah aku pakai ini, aku benar-benar senang banget loh ketemu ini. Jadi please guys, coba satu aja, beli satu aja dulu. Nih untuk teksturnya dia kayak gini, putih. Dia putih banget kan, kalian bisa lihat. Nih pas dioles begini, teksturnya tuh ringan, wanginya wangi banget. Pertama kali aku coba ini, aku inget banget, aku suka banget sama wanginya. Wanginya tuh kayak bedak bayi, somehow kayak wangi bedak bayi gitu, kayak agak ada wangi floral juga. Wangi banget. Dan kalian lihat, dia tuh ada ninggalin sedikit white cast, tapi benar-benar dikit banget. Kalau misalnya kalian bandingin tuh, ini yang dipakein krim tuh jauh lebih cerah daripada yang gak dipakein kan. Tuh beda banget kan, yang ini jauh lebih cerah. I highly recommend ini. Please pakai ini secara rutin ya. Aku pakai ini yang boros banget aja sebulan baru habis. Jadi kalau misalnya kalian pakainya irit-irit, ya sebulan setengah baru habis lah. Nih biasa kan aku pakai di siku aku nih. Kita bandingin ya yang kirinya makanan. Dia tuh hasilnya matte gitu. Kalian lihat dong, beda banget. Oh my god, gila ini beda banget. Ini masih gelap banget yang sebelah sini. Tuh kayak gelap-gelap gitu. Dan ini jauh lebih cerah. Aku punya stok sebanyak ini kayaknya udah proof kalian betapa cintanya aku sama lightening cream ini. And ya kayaknya sampai sini aja ya untuk video hari ini. Thank you so much for watching. Mohon maaf banget kalau sebulanan ini aku hilang. But I'm back and I hope you guys still watch my videos. And yeah, I guess that's it. Bye-bye.